Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladhi ja'ala ramadhana siyama wa kataba siyama lil mu'minin innahu min al-muttaqin wa
وأنزل معه القرآن في شهر رمضان ليفرق به بين الحق والباطل وبين معروف ومنكر وحدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا بذلك وهو أصدق القائلين وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. فقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قبل كل شيء حي بنا نشكر نعمة الله التي أنعمت علينا حتى أن نستطيع أن نستمع في هذا المكان المبارك. ولا ننسى صلاة وسلاما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله النبي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيادة الرئيس الجلسة الأساتذة الكرام الأحباب الشريفة إخواني في الله حفظكم الله جميعا متاعكم الله بسنة ونافية. أشهد الله بأنني أحبكم جميعا في الله. Pemuslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu. Tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bersyukur kita kepada Allah. Allah beri kepada kita satu bulan penuh untuk memperbanyak beristighfar. Satu bulan penuh kita dididik, dibina, diospek, pesantren hilangkan, digenjot, dipres, dikarantina. Satu bulan penuh kita ikut ujian. Sekarang kita lihat hasil ujian itu, lulus atau tidak. Setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Setiap tahun kita selalu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan meninggalkan Ramadan untuk selama-lamanya. Kalau ini Ramadan terakhir, khatib doakan semua jemaah Jumat yang hadir meninggal syahid, meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertobat, dalam keadaan husnul khatimah. Satu bulan penuh Allah beri kesempatan kita. Sudah berjalan, sudah berlalu ini kesempatan. Tidak ada kesempatan yang paling indah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia cintai selain fursatut taubat. Fursatut taubat, kesempatan untuk bertaubat. Dan waktu itu sudah diberikan di bulan suci Ramadan. Satu bulan penuh kita diberi pintu taubat. 24 jam Allah buka pintu maaf. 24 jam amal-amal berlipat ganda, doa, doa, doa mustajab. 24 jam di bulan suci Ramadan. Kesempatan bertobat itu sudah diberikan kepada Allah. Apakah kita sudah ambil atau tidak? Apakah berhasil atau tidak Ramadan tahun ini? Kita akan lihat hasilnya setelah Idul Fitri. Karena jatah ikut ujian satu bulan. Hasilnya lihat setelah Idul Fitri. Sama-sama kita lihat
Gak perlu tanya sama istri. Tapi ask to yourself, is al nafsaka? Tanya pada diri sendiri, ada gak hijrah? Ada gak perubahan setelah Idul Fitri ini? Lihat sama-sama. Yang dulunya pelit, setelah Idul Fitri dia senang sedekah, senang menolong, senang membantu. Yang dulunya gak pernah ke masjid, kita lihat setelah Idul Fitri ini, subuh tadi pagi di mana? Hati-hati ikhwatal iman. Ya, kalau ingin hijrah, ingin berubah, ingin keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ingin hutang lunas, anak terhindar dari narkoba, ingin selamat bahagia dunia akhirat, mulailah hidup dengan subuh berjamaah. Sebelum kaki ke kantor, sebelum kaki ke laut, sebelum kaki ke pasar, sebelum kaki mencari dunia, terlebih dahulu kaki ini dilangkahkan ke masjid di waktu subuh. Barakna Allah, berkah jantungnya, berkah ginjalnya, berkah darahnya, berkah istrinya, berkah anaknya, berkah aktivitasnya, seluruh aktivitasnya diberkahi oleh Allah karena dia mulai hidupnya dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan mereka yang subuhnya berjamaah di masjid didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma barik li ummati fi kuburiha, ya Allah berkahilah umatku yang subuhnya berjamaah di masjid. Berkah semuanya, jantungnya, ginjalnya, darahnya, seluruh organ tubuhnya, hidupnya, sisa hidupnya, keluarganya, bisnisnya, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatul iman, kita lihat tadi pagi kita di mana subuhnya. Kalau subuh tadi pagi benar-benar di masjid, ini tanda bukti ciri Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya enggak pernah takjiah, setelah Idul Fitri senang takjiah. Dulu senang marah-marah, setelah Idul Fitri dia tahan, dia sabar. Kalau ada perubahan, ada hijrah, subluna in uridu ila islah. Tidak ada yang diinginkan oleh orang beriman setelah Idul Fitri kecuali perbaikan kebaikan. Semakin hari semakin baik, 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 baik. Dia sibuk memperbaiki diri setelah Idul Fitri, tidak tertarik mencari aib-aib orang lain. Dia sibuk ibadah, sibuk berzikir, sibuk mentadabburkan Al-Quran, sibuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu hidup dia bukan di sini, hidup kita bukan di sini. Ikhwatul iman, tak kala kita meninggalkan dunia ini, tidak ada yang kita bawa. Harta, jabatan, tahta, semuanya akan tinggal. Istri tinggal, anak tinggal. Yang kita bawa adalah amal soleh. Dalam Al-Quran tidak disebut dengan amal soleh kecuali dengan zikrullah. Buka surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yardu liqa'a rabbihi falyamal amalan soleha wala yushrik biibadati rabbihi ahala. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan husnul khatimah, masuk dalam surganya Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Sekali lagi, dalam Al-Quran tidak disebut dengan amal soleh kecuali dengan zikrullah. Zikrullah adalah nama lain daripada amal soleh. Maka itu kita lihat sekarang, kalau ada hijrah, ada perubahan, ini tanda bukti Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada perubahan, semakin hari setelah Idul Fitri ini semakin parah, semakin bingung, semakin stres, semakin linglung hidupnya. Sholat pun sudah tidak lagi di masjid bagi laki-laki. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada hijrah, semakin hari semakin pelit setelah Idul Fitri, ini tanda bukti ciri Ramadan tahun ini dicurigai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwatul iman? Kita lihat sama-sama, ada enggak perubahan pada diri kita? Pekala kita kepada anak yatim miskin, pekala kepada orang-orang yang susah. Senang enggak kita menolong? Senang enggak kita berzikir? Senang enggak kita mentadabburkan Al-Qur'an? Senang enggak kita ke masjid? Maka itu ikhwatul iman. Mulai besok subuh, mari kita mulai hidup kita dengan subuh berjamaah di masjid. Karena sholat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan seseorang. Kalau mau cari karyawan, mau cari sahabat, teman, pembantu atau partner bisnis, carilah yang subuhnya berjamaah di masjid. Kalau hidup ingin normal,
ingin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, maka mulailah hidup dengan sungguh berjamaah di masjid. Karena ada 10 kedahsyatannya, kehebatannya mereka yang sungguh berjamaah di masjid. Luar biasa soal sungguh berjamaah di masjid. Mari kita lihat dulu tujuan hidup kita. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita, apa gunanya kita hidup di muka bumi ini, untuk apa Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din. Seluruh perintah-perintah Allah harus kita lakukan dengan keikhlasan, kesabaran. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 5. Aku ciptakan manusia untuk jadi khalifah. Tugas kita di muka bumi ini merawat bumi ini, menjaga perdamaian, menjaga keamanan, jangan merusak bumi ini. Dohara basaru bil bahri wa bahri bima kasabat aydihim. Tampaklah kehancuran di darat dan di lautan, semua akibat ulah tangan-tangan manusia. Yang ketiga, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din. Sudah ini jalan fi hadhihi al-kalimah. Yang ketiga, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk sujud, untuk taat kepada Allah. Itulah tugas kita. Ada tugas rumah tangga, tugas kantor, tugas sekolah, dan ada tugas hidup. Tugas hidup kita hanya sujud, taat, mengabdi kepada Allah. Dari kita lahir sampai kita wafat, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, tugas kita hanya sujud, taat kepada Allah. Yang keempat, tujuan hidup kita adalah Tuhan pusatku wahalibul haram. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang terakhir, tujuan hidup, the best of the best in the world. Tujuan hidup yang terbaik di muka bumi ini adalah dakwah. Surah Al-Fusilah ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua yang hadir pada Jumat ini sebagai dakwah. Dakwah itu tidak mesti menghafal Al-Quran. Dakwah tidak mesti menghafal hadis. Dakwah tidak mesti masuk pesantren. Dakwah tidak mesti menjadi ustaz. Dakwah mengajak umat untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan narkoba, mengajak ke masjid, mengajak sujud taat kepada Allah. Itu tugas kita bersama. Dakwah ini bukan profesinya khatib, bukan profesinya pak imam, bukan profesinya ketua BKM, bukan profesinya pak kecil, tapi dakwah sikap, amal, sunnah, hobinya orang-orang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, ajak teman kita, istri, anak, teman kantor, teman main futsal, teman warung kopi, kita punya teman main badminton, punya teman main bola, punya teman mancing, punya teman semuanya. Apa salahnya kita ajak mereka untuk sholat subuh berjamaah? Apa salahnya kita ajak dia untuk meninggalkan narkoba? Apa salahnya kita ajak dia ke surga? Jangan menyerangka ikhwatan iman. Sohibu kaman abukaka laman adhaka. Sebenarnya temanmu adalah yang membuat kamu menangis, bukan yang mengajak kamu ketawa. Temanmu yang sebenarnya adalah yang mengajak kamu ke surga, yang mengajak kamu masuk ke dalam surganya Allah, yang mengajak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanmu yang sebenarnya yang mengajak kita bertobat, yang mengajak kita takut kepada Allah, yang mengajak kita untuk takut siksa kubur, azab api neraka, yang teman yang ingin kelak di akhirat bersatu dalam surganya Allah. Kalau seandainya kita sudah menjumpai teman yang soleh, teman yang mengajak kita taat sujud kepada Allah, teman yang mengajak kita berzikir, beristighfar, bersalawat, teman yang mengajak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman yang mengajak kita ke surga, maka pegang teman itu erat-erat, jangan lepas dari dia. Karena kalau seandainya dia sudah lepas dari kita, susah mendapat teman yang bisa mengajak kita ke dalam surganya Allah. Maka itu ikhwatan iman, Ramadan telah meninggalkan kita. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan ada hijrah, ada perubahan pada diri kita semuanya. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri hidup kita semakin baik, semakin berkah, semakin tenang, damai, bahagia. Maka itu jangan tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jaga sholat baik-baik, khususnya di waktu subuh. Kalau subuhnya sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya kecil pasti di masjid. Kalau subuhnya tidak di masjid, maka zuhur, asar, maghrib, isya dicurigai. Makanya perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan
akan diperbaiki oleh Allah. Jaga sholatmu tepat waktu, maka hajat kalian ditunaikan oleh Allah. Rizki kalian di cash and carry oleh Allah. Kenapa? Kita jaga sholat berjamaah, maka rizki kita, keinginan kita, hajat kita langsung dipenuhi. Belum saja kita melaksanakan sholat, Allah sudah tahu hajat kita, langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu menjaga Allah dan Allah tetap menjaga kita. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan puasa tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal husnul khatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa insya'Allah man tabi'ahu haytabi'ahu bihsani ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitatin. Wa a'udhu bika rabbi ayatubun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka anta alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du fa ya 'ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwa wa faqfazal muttaqin fala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil qur'ani al-karim a'udzu billahi samin alim min syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani minal wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Antar Rahman Rahim ya Allah, Al-Malikul Qudus Assalam, Al-Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khabirur Rafi, Al-Mu'izzul Muzillul Samiul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Aliyyul Azim, Al-Ghafurur Syakurul Aliyyul Karim, Al-Hafidzul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqibul أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليكم أيها النبي ورسوله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى وفقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا بذلك ووصف القائل وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عيسى في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض إن وعد الله Wa'afiatan fil jasad ya Rahman. Wa'afiatan fil jasad ya Rahim. Wa ziyadatan fil ilm. Wa taubatan qabla al-maut. Wa taubatan qabla al-maut. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan inda al-maut.
wa ma mafiratan ba'dal maut. Ya Allah, hawin alaina fi sakaratil maut, fi sakaratil maut, fi sakaratil maut. Manajatan lalu wa'afwa inda bisa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuna tiba'a, wa arinal badila badila warzuna istinaba. Allahumma nawir Indonesia ya Allah, Allahumma nawir biladan Aceh, binuri hidayati kama nawarta arda, binuri syamsika wal kamarika abada abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa khususur umur Indonesia ya Allah, wa khususur umur Indonesia ya Rahman, wa khususur umur biladan Aceh, madamati samawati wal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur mujahidin fi Palestine, 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 Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi kulli makan, fi Suria, fi Sudan, fi Mali, fi Chechnya, fi Iraq, fi Kashmir, fi rahimna fatani dalam Morobi Libin, waj'alna minhum yal azizul ya ghafar, waj'alna minhum yal azizul ya ghafar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibarallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh wa tadzkur wa la dzikru fal taqwa. Allahu ya'lamu ma tasna'u aqimus shalah yarhamukumullah jami'a. Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih.